Desa Bengkilu, khususnya untuk saya Bu Kades sendiri, mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Andi yang sudah membantu kami dengan sejumlah masker dan antiseptik. Semoga bermanfaat bagi kami, khususnya Desa Bengkilu. Dan terima kasih banyak. Kita sudah 3 penyemprotan atau 3 minggu ini memang sudah kita lakukan untuk pencegah wabah virus ini. Itu memang dari awal itu sudah kita lakukan. Dan ini untuk minggu yang ketiganya. Selain penyemprotan, kita ada bantuan apa lagi yang bisa dilakukan? Kebetulan juga baru 2 hari ini memang kita dari desa sendiri sudah membagikan masker juga, Pak. Ya. Sembako ini kemarin dari Bapak Gubernur yang diturunkan lewat Dinsos, dan hari ini juga akan kita bagikan. Itu jumlahnya berapa banyak? 4 ton 240 kilo. Harapannya ke depannya semoga kita semua sudah bebas dari virus ini, dan supaya kita tidak lagi merasa panik atau warga kita merasa tenang dan nyaman.